Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Hairul Ihwan Sarti. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat efek teks 3 dimensi di Adobe Premiere Pro. Nah, kurang lebih untuk contohnya seperti ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, oke teman-teman, untuk membuatnya, pertama-tama kalian buka Adobe Premiere Pro kalian. Nah, kalau sudah, kalian masukkan saja video yang ingin kalian edit. Nah, kalau sudah, di sini kalian tarik saja video kalian ke timeline seperti editing biasanya. Nah, ketika sudah, di sini hanya sebagai contoh ya, jadi saya akan hilangkan suaranya biar penjelasan saya tidak terganggu nantinya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian buat saja teksnya. Nah, caranya kalian bisa tekan saja bagian tip tool ini. Klik, kemudian kalian tinggal ketikkan saja teks yang ingin kalian buat. Nah, kalau sudah, di sini kalian tekan bagian selection tool. Nah, biar menjadi normal kembali. Nah, di sini saya sudah atur sebelumnya. Nah, untuk pengaturannya itu kalian ke effect control. Lalu kalian buka bagian teks ini. Klik di sini. Nah, di sini kalian bisa ubah fontnya di sini. Kemudian untuk ukurannya di sini. Dan untuk bagian ini untuk tipenya ya. Dan di sini kalian bisa ke tengah, ke kanan, ke kiri, dan seperti itu. Dan di sini ada juga seperti ini. Intinya kalian atur-atur aja sesuaiin dengan video kalian. Nah, di bagian appearance ini, saya aktifkan shadow-nya biar terlihat lebih real saja. Nah, untuk settingannya seperti ini. Di bagian transparasinya 100, kemudian di sini 1x129. Kemudian di bagian shadow ini 14. Kemudian di bagian size-nya 7,9 dan di bagian akhir untuk blur-nya itu sekitar 60. Nah, kalian bisa atur sendiri. Kalian juga nggak harus ngikutin settingan saya ini. Pokoknya kalian kreasikan sendiri karena setiap kemauan orang itu kan beda-beda ya. Nah, kemudian di sini kalian atur untuk posisi awalnya. Nah, misalnya saya akan atur untuk posisi awalnya di sini saja. Dan untuk scale-nya saya turunin sedikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kan masih terlihat belum berbentuk 3 dimensi gitu. Nah, cara memberi efek 3 dimensinya, pertama-tama kalian buka panel effect ya. Panel effect-nya sudah saya taruh di sini. Nah, di panel effect kalian cari saja basic 3 dimensi seperti ini. Nah, ini dia efeknya. Nah, sebagai informasi saja, efek basic 3 dimensi ini sudah ada langsung di Adobe Premiere Pro-nya. Jadi kalian tidak usah menginstal lagi seperti plugin-plugin yang lainnya. Nah, jadi kalian klik saja efek basic 3D. Tahan dan tarik ke bagian teks kita. Nah, sebenarnya efek basic 3D ini bisa juga sih untuk video, tapi di sini saya akan mentutorialkan untuk teks dulu ya. Nah, jadi kalau sudah kalian panjangkan teksnya sampai videonya selesai. Nah, seperti ini. Nah, maka langkah selanjutnya kalian ke efek control saja, lalu scroll sampai ketemu efek basic 3D-nya. Nah, di sini kalau nggak ada di bawah ada di atas ya. Nah, ini dia efek basic 3D-nya. Kemudian untuk bagian swivel ini, bagiannya itu seperti ini. Kalian bisa lihat teksnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tilt-nya ini kayak tidur dan bangun nih, seperti ini. Jadi, seperti teks 3 dimensi ya. Dan distance to image ini untuk seperti tadi ya, untuk besar kecil juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa atur saja di bagian swivel-nya ini. Seperti ini misalnya, kan di sini temboknya itu seperti ini. Jadi saya atur saja bagian untuk swivelnya saja seperti ini. Nah, kemudian untuk mengubah posisinya kalian scroll aja ke bagian transform dan atur aja posisinya. Intinya kalian sesuaikan saja dengan video kalian karena videonya itu berbeda-beda ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini seperti ini saja ya. Nah, seperti ini. Nah, jika kita beri efek 3 dimensi itu seperti ini, kalau kita tidak beri efek 3 dimensi seperti ini. Nah, di sini saya akan contohkan. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Sangat-sangat beda ya. Nah, seperti ini.
Oke, seperti itu saja. Kalau udah, ya kalian tinggal preview aja seperti ini. Nah, ini sudah jadi teks 3 dimensinya. Kalian tinggal ekspor saja. Oke, video tutorial ini sudah selesai. Stop. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga pada video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, jika semisalnya penjelasan saya kurang jelas atau kalian kurang paham, saya memohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan atau request tutorial, silakan tulis pada kolom komentar di bawah.